Polisi memeriksa penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan dipicu kerumunan ribuan warga yang menghadiri acara di tengah pandemi COVID-19. Inilah kerumunan ribuan warga yang menghadiri pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ di Nrekang, Sulawesi Selatan. Ribuan warga datang untuk menyaksikan penampilan Pasha Ungu sebagai pengisi acara. Ironisnya, warga mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Buntut dari kerumunan ini, polisi memanggil panitia penyelenggara untuk diperiksa. Yang ada terkait dengan kerumunan, karena dari awal memang sudah ada himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dari awal memang kami tidak dilibatkan dalam kegiatan, tetapi memang tidak ada penyampaian dari panitia untuk kehadiran bintang tamu dalam hal ini Pasha Ungu. Lebih lanjut, polisi mengimbau warga mentaati prokes yang berlaku, dan bila ada ditemukan acara yang melanggar protokol kesehatan, petugas tak segan membubarkan acara. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews, melaporkan.